Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini bermulanya Muqayam Perdana TKRSM Sekolah Rendah. Program ini akan berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula 2 Oktober dan berakhir pada 4 Oktober. Program tahun ini diadakan di Kem Rekreasi Sungai Sidim. Program ini merupakan program tahunan unit beruniform KRS Sekolah Rendah. Untuk mengikuti perjalanan program, kita ikuti laporan ini. Kecerdasan fizikal dan kecerdasan minda amatlah dititik beratkan dalam membentuk seseorang individu yang berkualiti. Dalam masa yang sama, ketakwaan kepada Allah serta kepatuhan kepada pemimpin juga memainkan elemen yang penting dalam membentuk jati diri setiap Muslim. Walaupun dalam usia yang muda, semua pendedahan ini perlu diterapkan kepada para pelajar Sekolah Rendah Al-Iqan. Oleh yang demikian, pada 2 hingga 4 Oktober lepas, telah diadakan program tahunan TKRS iaitu Muqayam Perdana TKRS 2015 di Kem Rekreasi Sedim Kulim Kedah Darul Aman. Tunas Kadet Remaja Sekolah adalah salah satu program kokurikulum badan beruniform di dalam sistem pendidikan Ikra Musleh yang digunapakai. Program selama 3 hari ini nampaknya memberi impak yang besar dan positif kepada para peserta, terutamanya dari sudut kecergasan fizikal. Para peserta dilatih untuk mempersiapkan diri dalam suasana perkhemahan dan ikhtiar hidup sepanjang program. Pada hari pertama, para peserta tiba ke kem rekreasi Sedim pada pukul 2.30 petang. Setelah menunaikan solat Jumaat di Masjid Haji Yasin, Kampung Sedim, Kulim, Kedah, Darul Aman. Muqayam Perdana tahun 2015. InsyaAllah saya harap semua dapat berjalan dengan lancar, semua program dapat berlangsung dengan baik, insyaAllah. Sebelum itu, majlis perasmian telah diadakan di pekarangan sekolah dan telah disempurnakan oleh Penolong Kanan Tarbiah merangkap Timbalan Komandan Mualim Naiz Izali. Ia disaksikan sendiri oleh Kem Komandan iaitu Lieutenant Muda Zawani dan para peserta. Beberapa ujian telah para peserta lalui pada hari pertama ini. Antaranya, kami dah sampai sini. Sini tempat tapak untuk budak-budak kemah, didikan kemah. Semua ujian ini bagi memastikan para peserta dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang telah diajar sebelum ini mengikut tahap masing-masing. Sekarang sedang berlangsungnya program masakan para pelajar, yang mana para pelajar diminta untuk memasak sendiri masakan mereka untuk makan petang pada hari ini. Sebelum ini mereka hanya belajar mengenai amali dan teori semata-mata, namun hari ini mereka terpaksa melakukan praktikal apa yang mereka belajar selama ini. Okey, kamu boleh saksikan paparan berikut. Sekarang ni sesi aktiviti memasak bersama pelajar-pelajar. InsyaAllah petang ni kita akan masak goreng, ikan goreng, masak kicap beserta sayur gobis goreng. Okey, untuk pengetahuan anda, kami nak masak ikan kembung, masak kicap. Dia adalah ikhtiar hidup bagi budak-budak ni. Saya sebagai murobi memberi panduan bagaimana nak siang ikan. Ini adalah praktikal bagi budak-budak sekolah Al-Iqan iaitu dalam hutan. Sebelum ni mereka masak dekat rumah, mak mereka masak. Hari ni mereka masak sendiri. Boleh lihat ni, mereka tengah bersiang. Weh, susah weh.
Amin tengah ada masalah nak cik. Lawan ni nak botak ni. Botak apa orang Melayu kubih? Kari. Kubih. Sedih lah tapi tapi memang seronok lah. Memang seronok lah, you know? Boleh lah. Okey lah. Ini kumpulan Mualim Maliana. Kumpulan Mualim Maliana, tengok komen sikit okey ke hari ni? Okey. Okey. Ramai? Best. Tak okey sebab tak puja sama. Tak okey sebab tak puja sama. Yang ni komen sikit. Macam mana Mualim Maliana? Tengok mesti ada komen tak puja sama. Ya, memang tepat sekali. Nampak ni siapa yang pegang senduk sekarang ni? Walima, okey. Tu dia, tengok mereka masak ayam, masak kicap. Tapi setakat ni kita tak nampak lagi kicap, masih lagi kuning. Kita akan tunggu selepas ini. Okey, untuk laporan unit programmer hari ini, semuanya selamat sampai ke destinasi. Cuma ada sedikit hujan dan sekarang adalah suasana masak-memasak dan juga sesi makan. Okey, itu untuk petang ni saja dan lagi kita akan teruskan solat dan juga program seterusnya malam ini. Okey, jumpa lagi. Inilah hasil tadi yang bertunggu lumuh masak tu. Alhamdulillah, inilah hasil dia. Aduh. Ikan goreng kicap dengan sayap kobis. Okey. Sekarang tengah tunggu anak-anak usrah main makan. Main duduk Syakirin. Saya sedang tunggu kawan-kawan saya datang. Saya sedang tunggu kawan-kawan saya datang untuk makan bersama-sama. Saya doang. Makan. Tak. Okay, sekarang para pelajar akan ke surau untuk solat maghrib selepas mereka makan malam dan aktiviti seterusnya pada malam ini merupakan penilaian terhadap apa yang telah mereka lakukan di sekolah. Pada sebelah malamnya pula, para peserta telah diuji tahap kerjasama dan keberanian mereka menerusi program yang dipanggil Hidu Tali. Program diteruskan lagi pada hari yang kedua. Kali ini, aktiviti-aktivitinya lebih mencabar para peserta. Dalam pukul 11, insyaAllah kita sampai ini. Dibantu oleh pemandu arah yang bertauliah, para peserta telah dibawa untuk aktiviti jungle trekking di kawasan hutan simpan yang berhampiran. Sekarang kita akan menuju ke trek untuk jungle trekking bersama-sama dengan beberapa orang mahli mu'alim dan mahasiswa. Dalam hutan di mana tempat untuk kita melakukan jungle trekking. Sekarang kami dah perjalanan, kami berehat sebentar lah, 5 saat macam tu. Kami akan teruskan perjalanan. 5 saat? 5 saat, andai ke 5 minit. Pada kami nak mandi. Pekung lah. Bapak terlayang, insyaAllah. Dia dah kata-kata ni, berapa cek lah ni, tak tahu lah.
Mari kau sampai siang, mari kau sampai siang. Okey, sekarang ni kami tengah berehat nak tangkap gambar budak tu kat air terjun tu. Nak buat susun susunan dulu sebab kami tengah ramai-ramai insya-Allah. Nanti tengok kat my on YouTube. Apa? My on YouTube. Yeah. Bonoh lah masuk dalam ni macam-macam dengan budak-budak teringat kan. Pancat. Dua pancat naik tadi. Oh, sikit pun. Actually, Mualim Bawah dia memang tak reza masuk hutan lah. Dia first time. Dia kena saya cabang dah. Alhamdulillah jaya. Okay, bye. Okay, rasa happy sangat duduk dalam hutan ni. Ada yang terjun. Jom kita mandi. Alhamdulillah kita dah sampai ke puncak bukit yang kita daki tadi. Sekarang sesi terakhir ialah sesi bergambar. Subhanallah, tengok betapa cantiknya ciptaan Allah. Kami dah nampak keseronokan budak-budak ni yang telah sampai ke puncak gunung, puncak bukit. Kami akan turun ke bawah insya-Allah. Sekarang meneruskan perjalanan untuk pulang ke camp daripada air terjun di Tawau. Perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 2 jam memberi satu pengalaman yang mencabar kepada para peserta. Best lah juga tapi kena pacat. Nak cuba pasal macam mana ni? Seram. Seram. Memang tinggi kan? Dia lompat-lompat tu. Pacat ya, Indi! Buat apa? Ya, lompat. Aziz, kaki berlipat jangan bagi lipat kaki tu. Dalam perjalanan yang jauh akhirnya kami berjaya mengharunginya. Ni Aziz. Kenapa Aziz perasaan? First time. Yang get lagi. Cekat sikit. Best. Mencabar. Gus. Kesemua mereka berjaya menamatkan perjalanan tersebut dengan selamat dan kembali ke tapak pengembahan dan seterusnya diuji dengan larian berhalangan. Kita tahu lagi kepada.
sekali tu macam. Pada sebelah petang pula, telah dijalankan ujian kawat mengikut tahap masing-masing. Kalau kita buat pada petang ni, berkaitan dengan kawat, penilaian kawat dan juga bis. Hari yang kedua kita berada di tapak perkhemahan Mufayam. Sekarang merupakan waktu memasak untuk makan malam. Kita dapat lihat para banin dan banat sedang sibuk memasak di tempat masing-masing. Dan lebih kurang 10 minit lagi mereka akan makan. Selepas itu mereka akan ke surau untuk aktiviti malam ini. Sebenarnya apa pakai dapur kayu ni? Kita nak merasai suasana cara masyarakat itu masak. Sudin bin Salim sedang masak sayang. Ini masakan terakhir. Untuk esok kita tak ada aktiviti masak. Kecuali kita masak sandwich sejak pagi. Nasi ni sedap. Ha, sedap. Sedap sangat. Dimasak oleh apa ni? Mak Lee Jalil. Kalau nak rasa boleh tempuh. Nak tempuh tak Mak Lee Jalil lah. Sebab Mak Lee Jalil. Apa? Tapi sedap. Okey. Tuan nak dapat. Tuan nak dapat. Tuan nak dapat nasi macam ni. Malamnya pula, program diteruskan lagi dengan pengisian rohani dan bacaan Al-Quran. Kemudian, para peserta di dalam setiap kumpulan diwajibkan untuk melakukan persembahan. Silaturahim pada malam ini ialah dari kumpulan Puteri Islam, iaitu daripada murabinya ialah Muallimah Naliza Nawawi. Okey, beri tepukan. Dengan tema nasyid dan lakonan, setiap kumpulan dapat melakukan tugasan yang diberi dengan baik sekali. Ya Allah, semata. Ya Allah. The voice rising up in the smoky haze. We will not go. Bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah. Itqan madan satu. Al-Itqan. Kita nampak perbuatan Nabi Ha. Dia pun menyelamatkan. Rugi kita berakhlak mulia. Malah Allah lebih-lebih lagi suka. Kami dari kumpulan Warda Zafira ingin menyampaikan sebuah pentoman yang bertajuk Anak Yang Derhaka. Harungi hidup insani, indahnya, damainya, keluarga yang Apa lagi?
Baru besar pahala. Kalau tak ada duit, macam mana nak bersedekah? Alangkah indah. Juri yang pertama, Mak Alimah nak dengar daripada Mak Alim Iqbal. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Mak Alim nampak, persembahan yang anak-anak buat semua sudah bagus, ya. Namun yang perlu ditingkatkan adalah kerjasama. Mak Alim menghadiri persembahan dengan suara. Untuk persembahan, Mak Alim lihat kamu dah ada idea. Merobi kamu pun dah ada idea. Cuma cara pelaksanaan kamu. Ada yang sampai objektif dia, ada yang orang tengok, ish, dia ni buat apa kat depan ni? Mak Alim menilai dari segi kesesuaian lagu dan penceritaan. Lagu kebanyakannya semua masuk, cuma tak all out lah. Menyanyi macam malu-malu kan. Mereka berjaya menonjolkan keyakinan diri dan keberanian mereka di khalayak ramai. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى Hari ini merupakan hari terakhir para peserta di kem rekreasi Sungai Sedim dan kita boleh kelihatan para peserta sedang meruntuhkan pekalan masing-masing. Aktiviti selepas ini merupakan aktiviti perasmian penutup. Telah banyak pengisian yang telah diberikan kepada kamu semua, ya? Sehingga kita tidak ada masa untuk berehat. Jadi program 3 hari 2 malam yang bermula pada pagi Jumaat dan berakhir pada hari ini, program yang dipenuhilah dengan aktiviti. Setelah 3 hari bertungkus lumus dan menyiapkan segala tugasan yang diberi kepada mereka, maka tibalah masa untuk majlis penutup. Majlis penutup telah dirasmikan oleh Guru Besar Sekolah Rendah Al-Itqan merangkap Komandan Tunas Kadet Remaja Sekolah, Sekolah Rendah Al-Itqan iaitu Tuan Haji Yusof bin Omar. Tetapi 5 tahun, 10 tahun lepas ini, antum akan lihat bahawa inilah program yang merapatkan dan mengingatkan kawan-kawan antum. Dalam majlis tersebut, diumumkan pemenang bagi setiap pertandingan yang dijalankan dan peserta syabab terbaik jatuh kepada Aiman Syafiq dari tahun 4 dan Fatayat terbaik jatuh kepada Ruhaidatul Aish dari tahun 5. Terpancar jelas kepuasan di setiap wajah peserta mukhayyar perdana TKRS 2015. Walaupun masing-masing dalam keadaan kepenatan, namun perkhemahan ini diibaratkan seperti gedung ilmu kepada mereka. Baik duduk kat sedih ni. Macam ni buat. Yang berkeraki, dalam sungai, naik bukit. Tapi yang tak best nak kena pacet. Tapi lepas ni sedih pula sebab ni kali tak akhir bersama kawan-kawan. Sebab tahun depan kami akan melangkah ke alam baru. Kadang-kadang gembira juga sebab kami dapat merasai persahabatan yang erat. Kami seronok! Di 2 tahun lagi kami akan datang. Terlalu banyak pengalaman dan ilmu praktikal yang dapat mereka perolehi demi manfaat mereka di masa hadapan. Alhamdulillah telah berakhirnya mukayam perdana TKRS pada tahun ini. Kelihatan peserta kelecehan dan kepenatan. Namun aktiviti-aktiviti yang dijalankan membuatkan mereka berasa gembira dan seronok.
Dengan program ini juga mereka dapat meningkatkan jati diri masing-masing. Program ini akan diteruskan lagi pada masa yang akan datang. Saya Abu Bakar bin Abu Mansur melaporkan untuk berita terkini Pusat Pendidikan Al-Itqan. Kami di Sekolah Rendah Al-Itqan komited ke arah melahirkan generasi robat. Thank you.